Besar belaka boleh menatu pula dah. Tua-tua Nabi gini nikah. Perempuan-perempuan tua. Ummu Salamah, isteri pada Abu Salamah. Nak, anak berderu. Nak, Nabi kahwin dengan dia dengan wahyu. Nak, tolong anak yatim. Nah, batu banyak gelerangnya rumah Aisyah saja. Pasal isteri Nabi tua-tua kata, rumah kita tak payah gelerang, tak apa. Dah ni nikah, nikah nak ambil berkat bersuamikan seorang Nabi. Faham? Ha. Dah kita, kita bukan nikah nak tolong anak yatim. Nah, ha, nak gohit kita. Jadi lebih pada empat, Nabi saja boleh. Nah, ha, kita tak boleh. Hukum mengupah haji untuk si mati. Jawabnya, harus. Seorang laki-laki datang bertanya Nabi SAW, mak dia nak pergi Mekah sangat, dia boleh tunai tak? Tapi mak dia mati dah. Nah, ha. Nabi kata, ya, na'am, boleh. Nah, ha, boleh. Mak kita mati dah, kita upah orang buat haji untuk mak kita. Kalau kita tak mau upah, kita buat sendiri. Kita buat ibadat haji dan umrah tu niat ganti daripada mak kita yang meninggal dunia. Nah, datang das kata boleh, maka boleh buat. Nah, kata tak boleh, tak boleh buat. Nah, ha, macam semayang, tak ada hadis kata boleh buat, tak boleh buat. Semayang kat mana? Banyak kan ni semayang. Pok kita itu pesan suruh semayang. Dia itu malah semayang. Ni kita tolong semayang. Dah boleh. Faham tak? Haji boleh. Neh? Ha. Bolehkah baca bismillah secara senyap di dalam solat? Jawabnya, bismillah dia mesti berbunyi. Sekurang-kurangnya, al-isma'un nafsi, memperdengarkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buat gerak mulut saja, ijma' sahabat kata tak sah. Nampak? Kerana al-kira'atu huwa al-lafzu. Al-lafzu huwa sautu. Kira'ah, bacaan Quran, dia mesti lapah. Lapah dia adalah suara. Neh, kalau buat gerak mulut, hanya wajib untuk orang bisu. Hak duduk di pulau kengga. Neh, ha, di syarat wajib gerak mulut. Walaupun tak bunyi benda, syarat ni buat gerak. Tanda baca macam oh. Kita bukan bisu, mesti berbunyi di suara. Ring lalu mak rempik, nyenarik kot depan surah. Tak dengar. Jawabnya sah dah, sebab bising. Kalau tak bising, dengar. Neh? Adakah melakukan onani tidak membatalkan puasa? Jawabnya batal puasa. Neh? Bahkan berdosa besar. Ha. Soalan seterusnya. Oh, bola sapu pun. Ha. Seorang yang masbuk sudah takbiratul ihram ketika imam rakaat. Adakah tamanina antara takbiratul ihram dengan rakaat? Ya. Neh, ketika imam rakaat, makmum baru siapa? Wajib takbir dulu. Takbir tu kena tak maknina. Ha, kena berhenti sebab syarat sah takbiratul ihram di dalam qiyam. Nah, maknanya kena berhenti. Berhenti tu dia panggil tak maknina. Berhenti segala tulang-tulang manusia. Nah, dak gerak-gerak tu tak maknina. Maknanya siapa yang dalam jalan ni takbir dah. Pasal tak imam rokok ni nak dia dalam jalan. Allahu akbar. Faham tak? Ha, tu balik awal tu. Neh, jadi kena berhenti dulu. Allahu akbar. Patu kena ada fasil. Maknanya kena tak maknina pula. Antara berdiri dengan takbir tu, eh, dengan rokok mesti fasil. Fasil ni maknanya ada cerayang antara satu rukun. Rukun yang pertama qiyam. Rukun yang kedua rokok tak? Antara rukun yang pertama qiyam dengan rakaat mesti ada perceraian. Perceraian tu dengan tamaknina. Maknanya walaupun dia berhenti dah, tapi dia takbir tu sekali dengan rakaat tak sah. Allahu akbar. Ha, bahang gitu. Dua dalam satu. Ha, tak? Ha, tak sah juga. Jadi ginilah, Allahu akbar. Allahu akbar rakaat. Faham lagi? Dang dang, tak dang sudah ha. Bukan tak dang kena hukum gantung kat kepala surau. Nak. Ha. Jadi ngecek tu apa? Apakah hukum imam baca surah sambil memandang pada Quran dan apakah hukum pada makmum? Tu imam baca surah tengok Quran. Lagu mana pula? Jawabnya berkata bekas mufti besar negeri Mesir. Eh, bekas mufti besar Al-Azhar. Nah, makruh menurut ulama-ulama memandang kepada Quran atau baca kepada mushaf bagi imam dalam solat maktubah, solat wajib. Lain pada solat wajib, hukumnya harus. Nampak lagi? Solat wajib ni solat lima waktu lah, macam garik. Tok imam pegang Quran. Kuliah eh, tok imam dah ingat kuliah. Faham tak? Jadi makruh ni pandangan ulama, nah tak tahu.
Jadi kita nas tak ada, ikut ulama' kita. Nah, jadi lain tu semayang terawih umpamanya. Tu imam tengok Quran atau Quran buat depan, hukumnya harus. Nah, faham tu? Ada orang diberi kopling. Nah, tu imam di bahagian kopling. Dia tak tu imam, tapi diberi kopling. Nah, tu imam macam panjang, dia kata macam panjang. Tu imam macam pendek, dia kata tak kena pendek sangat. Tu imam tengok musah, dia kata tak tu. Nah, boleh tengok itu. Ha. Siapa tak kena tu imam? Betul tu dah mu jadi imam. Aku dak anda. Hak tu dia pandai. Hak dia pandai, aku dak pandai. Nah. Ha. Jadi kalau dak anda tengok dak anda main bola, duk diam dah. Ha. Ni gajah pula. Nampak dia gajah pula. Bola Piala Dunia. Brazil lawan Perancis, dia gajah. Oi Ronaldo belakang. Aduh. Kawan tu 50 juta harga, mu apa kapeng. Mu boleh ajar dia balik pula dah. Nah, duk diam sudah ha. Ha. Apakah hukum masuk tandingan adakah ia dikira berjudi? Eh, tak kira. Judi ni kena ada dulu perbuatan, benda-benda tu. Nah, nak kata judi tu kena ada dulu syarat-syarat ni. Jadi setiap pertandingan, setiap perlawanan tidaklah judi, melainkan bila ada syarat-syarat judi. Kutip 100 orang daripada yang nak masuk tandingan macam-macam. Kemudian duit yang dikutip itu digunakan untuk membeli hadiah-hadiah untuk direbut oleh penyerta-penyerta, peserta tu. Maka itulah judi nama. Neh? Ha, siapa yang nasib baik dapat balik harta duit dia sendiri dan lebih pada itu keuntungan pula. Yang tak nasib baik balik saja. Sama macam orang pergi tikam ekor. Duit hadiah ekor tu 300 ya. Second prize apa second prize? Tak ada kaki ekor sini. Nah, memang malu nak kata tak? Ha, kata kena lalu. Hadiah ekor, hadiah magnet tu diambil mana tu dia hadiah tu? 1000, 3000, 5000 tu duk beri kau orang kaki ekor. Hadiah tu orang duk masuk kena. Nah, orang duk masuk dalam sebulan dia dapat 100000. Hadiah dia keluar dalam 30000 ya sebulan. Dah atau 40000. Bayar cukai 15000. Untung 35000 atas sebulan. Syarikat-syarikat ekor ni. Nampak lagi? Neh? Ha. Jadi kalau kutip yuran ngai atau tandingan futsal ke snooker ke takraw ke tak kira lah. Bukan untuk buat beli hadiah untuk direbut. Ha, untuk beli untuk tandingan ngai yuran nak buat bayar sewa patah. Nak upah bandaran aku siapa? Nak upah budak-budak kerja nak jaga apa semua. Bukan nak buat hadiah. Hadiah penganjur suku. Ha tu dak judi. Neh? Ha, faham situ tak apa? Ah, tak boleh. Tak boleh. Ah, kalau sebelah pihak boleh. Kalau mu lawan aku, aku mu boleh menang aku, aku bayar padang futsal. Tapi kalau aku menang, tak payah bayar. Faham ni? Dia kena sebelah gitu. Dia tak boleh. Kalau aku menang, mu bayar padang. Mu menang, aku bayar padang. Tu judi. Sebelah tak judi. Nampak? Nak duk tengok orang dia main item, dia pun turun. Ha, sini siapa-siapa yang pandai main item boleh lawan saya. Siapa berani? Nak, siapa menang dengan saya, kalau saya kalah, saya beri 1000 ya. Tapi kalau saya menang, awak dah beri skepeng saya. Hal tu bukan judi. Faham ke? Dia sebelah. Neh? Ha, sebelah bukan judi. Judi ni dua belah. Aku menang, mu bayar aku 1000. Aku kalah, aku bayar mu 1000. Nampak? Haa.